Saya Fauzan dari RHB Sekuritas Indonesia. Saya analis untuk yang cover di metal mining. So far sambutannya sangat hangat, dan kita lihat juga waktu itu ada kesempatan untuk melihat peta bisnis dari PT Tiba. Menurut kita itu potensinya masih sangat besar gitu ya. Dan mungkin kita lihat sentimen buat di investasinya juga akan lebih baik di tahun depan. Hopefully dengan ranah politik yang udah mereda, jadi investor juga udah bisa melihat kalau PT Tiba itu namanya semakin baik gitu ya. Dari beberapa isu yang memang kita udah lihat sebelumnya, tentunya akan semakin baik ke depannya nanti. Menurut saya ini salah satu saham yang bisa dipegang secara long term sih. Karena dari potensi bisnis di timah itu kan kita salah satu eksportir yang terbesar ya, potensinya justru sangat dikenal dunia. Jadi harapan dari investor sih lebih kepada mungkin kisruh internal dan pemberitaan yang memang negatif itu harusnya nggak berpengaruh terhadap operasionalnya PT Timah. Jadi kita bisa bilang kalau saham ini, PT Timah ini sebenarnya masih under value kalau menurut kita gitu. Jadi kita lihat PT Timah itu bisa dihitungkan dari pergerakan harga timah global yang memang akan lebih naik di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita cuma ngelihat ke depannya, at least margin dari PT Timah itu bisa membaik lah gitu ya, dan bisa mengcapture benefit dari kenaikan harga timah global. Halo, saya Eka Rahmawati, saya analis dari Binata Sekuritas. Prospeknya cukup baik karena merupakan perusahaan BUMN satu-satunya timah di Indonesia, dan market share-nya juga lumayan besar. Kedepannya mungkin harganya akan lebih naik lagi. Ekspektasi kita sih sebenarnya target price-nya di 1.400, kemarin sudah tercapai sebenarnya. Mungkin nanti akan diupdate lagi dengan rilis laporan keuangan terbarunya yang 9 bulan yang akan rilis nanti. Isu tambang ilegal kemarin yang sempat IOP-nya dicabut 15 IOP ya, itu juga cukup mempengaruhi harga pasar. Timah kemarin sempat turun juga. Namun dengan dibatasinya kemarin diharapkan juga jadi penggerak harga timah ke depannya sih. Ya, kalau dilihat dari laporan keuangan terbarunya sih akan lebih baik lagi.